Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? MI Tarbiyatus Syarifah. Alhamdulillah baik sekali. Di sini Pak Birin juga baik dan sehat atas berkat doa anak-anakku semuanya. Untuk pertemuan kali ini, yaitu kita akan belajar tentang tematik lagi di tema 8 subtema 3 tentang membuat karya seni dari kertas lipat. Nah, sebelum kita membuat karya seni dari kertas lipat, maka Pak Birin akan mengulang kembali sedikit tentang materi sebelumnya. Materi sebelumnya yaitu tentang yaitu masalah lambang Pancasila. Pancasila ini memiliki 5 lambang. Ada yang tahu apa saja? Alhamdulillah, pintar sekali. Yang pertama yaitu lambang bintang. Yang kedua, lambang rantai. Yang ketiga, lambang pohon beringin. Untuk yang silah keempat, yaitu lambang kepala banteng. Lambang yang kelima, yaitu padi dan kapas. Nah, ini adalah materi yang sebelumnya. Untuk kali ini, Pak Birin akan menjelaskan tentang yang namanya cara membuat perahu dari kertas origami. Nanti anak-anak membuatnya seperti ini. Ya. Sebelum membuat, silakan anak-anak untuk menyiapkan alatnya dan bahannya ini. Yaitu yang pertama adalah siapkan kertas lipat. Yang kedua, lipat kertas jadi dua dari kanan ke kiri. Langkah yang ketiga, lipat kertas jadi dua dari atas ke bawah. Langkah keempat, buka lipatan seperti langkah kedua. Langkah kelima, lipat sudut atas kertas bagian kanan ke bawah. Langkah keenam, lipat sudut atas kertas bagian kiri ke bawah. Langkah ketujuh, lipat kertas bagian bawah, kemudian sudut kanan dan kiri lipat ke dalam. Langkah yang kedelapan, baliklah kertas dan lipat kertas bagian bawah, kemudian sudut kanan dan kiri lipat ke dalam. Langkah yang terakhir, yang kesembilan, bukalah bagian bawah dan kemudian bagian yang ke atas. Nah, anak-anak, sebelum anak-anak mencoba, ini ada cara. Nanti Pak Birin akan memutarkan video cara membuat perahu kertas. Silakan disimak. Lipat kertas menjadi dua bagian. Selanjutnya lipat kembali kertas menjadi dua bagian. Dan buka lipatannya. Lipat sudut atas kertas ke bawah. Ulangi, lipat sudut yang lainnya dengan cara yang sama.
Itulah tadi anak-anak cara membuat karya seni dari kertas lipat yang berupa perahu kecil. Baik anak-anak, untuk materi kali ini cukup sekian. Anak-anak semoga bisa belajar di rumah untuk membuat karya seni yang berupa perahu. Terakhir, jangan lupa cuci tangan pakai sabun selama 20 detik. Ketika keluar, pakai masker. Salam, stop corona. Kami akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.